warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Kembali atas berkat karunia Allah Subhanahu wa taala, bersama kita masih hadir di tempat ini di kediaman dari calon mempelai wanita kita, Putri Isnari, yang merupakan putri dari pasangan almarhum Bapak Norma dan almarhumah Bapak Syamsuddin dan almarhumah Ibu Norma, yang bersama hari ini telah hadir turut serta seluruh saudara dan saudari kandung tercinta. Tentunya di mana sudah hadir Kakak Junaidi, Kakak Yulianti, Kakak Mira Mandani, Kakak Yasniati, Kakak Irham Muharam, dan Kakak Nur Anissa Iswani beserta Kakak Salwa Larasati, yang merupakan seluruh saudara dan saudari kandung dari calon mempelai wanita kita, Putri Isnari. Baik, ibu-ibu serta seluruh hadirin yang berbahagia, kita sambut langkah bahagia dari Putri Isnari untuk dapat hadir dalam prosesi siraman pengantin menuju kepada saudara dan saudari kandung tercinta. Dan kita sambut, inilah dia Putri Isnari. Bersama kita saksikan, inilah dia permohonan doa restu putri kepada kakak tercinta. Dan seluruh hadirin yang berbahagia, kita berikan doa restu untuk Putri Isnari menjelang pernikahan dari kedua calon mempelai kita yang berbahagia. Tentunya kakak berikan doa, berikan restu dan nasihat untuk putri untuk dapat mengarungi bahtera rumah tangga nantinya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warung. Dan selanjutnya putri, kepada kakak tercinta yang tentunya begitu besar kasih sayang seluruh saudara dan saudari kandung untuk kedua mempelai kita, kedua calon mempelai kita nantinya untuk dapat mengarungi bahtera rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersama di hadapan ibu-ibu pengajian serta seluruh hadirin, itulah dia bentuk rasa syukur, rasa bahagia putri kepada kakak-kakak tercinta. Kami persilakan kepada putri beserta seluruh saudara dan saudari kandung untuk dapat bangkit berdiri. Kita akan berfoto bersama sebelum nantinya kita menuju kepada area siraman pengantin. Dan masya Allah, kembali ibu-ibu kita bisa melihat betapa cantik, betapa penuh bahagianya putri beserta seluruh saudari dan saudara kandung tercinta. Dalam prosesi tadinya sudah kita saksikan pengajian dan berikutnya telah kita langsungkan siraman pengantin menjelang pernikahan Putri Isnari. Dan tentunya ibu-ibu, kita doakan kebahagiaan, kelancaran, kesehatan untuk kedua calon mempelai kita. Dan kita saksikan, inilah dia sesi foto bersama putri bersama seluruh saudari dan saudara kandung tercinta. Boleh kakak-kakak tercinta berikan senyum bahagianya
di hadapan seluruh hadirin tamu undangan.